Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dakwah di dunia dakwah ini kita harus saling mendukung, saling bekerja sama. Dan kita sangat berbahagia sekali ketika melihat begitu berkembangnya dakwah sunnah di Nusantara ini, yang mereka sangat intens, sangat semangat, sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam mendakwahkan Islam, dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Berbagai program-program yang unggul diuncurkan oleh para azatis kita, maka mari kita dukung program mereka. Sesuai dengan kemampuan kita, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, dengan harta, atau dengan mengkonsep, dan seterusnya. Maka salah satu uh, bentuk program terbaru yang dirancang oleh salah satu Ustadz kita di Pekanbaru itu Ustadz Mandudi Abdullah Hafizahullah, yaitu membuat markas halakha ilmiah, markas sunnah nusantara, beliau merancang sebuah bentuk proses pengajaran keislaman dengan memakai metode halakoh di mana di dalam masjid tersebut uh, akan beliau bagi-bagi halak -hal kaum melihat kondisi banyaknya teman-teman yang telah tidak mungkin lagi untuk belajar duduk di bangku sekolah ataupun untuk mendatangi sekolah karena usia dan berbagai aktivitas lainnya dan juga mungkin ada kendala-kendala biaya bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke formal maka solusinya selalu dipikir oleh para doa di antara Ustaz Maududi Abdullah ini memikirkan sebuah markas Nusantara membuat semacam metode pendidikan berbentuk halak ilmiah markas pendidikan yang nantinya akan sangat bermanfaat terutama bagi mereka-mereka mereka yang tidak mampu dari sisi finansial dan tentunya ini akan sangat besar pengaruhnya bagi kaum muslimin dan menjadikan sebuah program yang dapat memberikan solusi untuk salah satu jawaban terhadap uh, perkembangan pendidikan dan juga bagai proses-proses perkembangan dakwah di Nusantara ini. Para jemaah sekalian bantulah proyek-proyek seperti ini. Dan insya Allah nantinya akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Semoga teman-teman semua mau mendukung dakwah ini, mau mendukung program ini, dan berbagai program-program unggul selalu akan muncul ke permukaan dakwah ini, memberikan solusi kepada berbagai hambatan dan kendala-kendala dalam dunia dakwah ini berusahalah untuk mengambil andil. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang-orang kayalah. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa mengambil andil dalam hal ini. Kita juga bisa. Sedikit-sedikit-sedikit nanti semuanya kalau berkumpul akan menjadi besar. Dan itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari nominalnya, tapi dari kerasnya usaha kita untuk melakukan amalan tersebut. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, doanya tentunya terutama kita bergantung kepada Allah SWT taala, kemudian juga untuk saling bekerja sama-sama kita. Ya ayyuhalladzina aman in yang surkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan teguhkan langkah-langkah kalian. Demikian, semoga Allah SWT melapangkan rezeki para donatur dan, dan juga memberikan kesehatan dan berkait segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka, harta dan juga anak keturunan mereka. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.